dengan harga 177 jutaan, teman-teman dapat mobil yang jauh lebih efisien, bahkan lebih irit dari motor. Ya. Perawatannya gratis. Gratis, garansi seumur hidup. Betul, Om Faiz. Nggak heran ya kalau laku keras ya. Iya. Wajar banget, karena ini betul, worth it banget. Harganya udah di bawah LCGC yang Matic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Pralima Channel, kita main lagi ke Wuling Maju Motor Ciputat. Ya. Ketemu lagi sama Dennis, apa kabar? Halo Om Faiz, alhamdulillah baik. Dan seperti biasa Om Faiz, saya selalu bersemangat untuk memberikan informasi terbaik dan promo terbaik untuk Anda penonton setia channel YouTube Pralima. Nah, sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita doakan semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat. Amin. Semua dan banyak rezekinya. Amin. Ya. Karena Dennis mau share promo yang paling dahsyat dari Wuling Maju Motor Ciputat di bulan ini ya. Betul banget Om Faiz. Jadi ada peralihan musim antara masuk sekolah dan tahun ajaran baru Om Faiz. Oke. Okay. Untuk yang misalnya masuk sekolah, udah punya SIM, atau masuk kuliah, udah punya SIM dan KTP misalnya. Oke. Okay. Ini saatnya bagi Anda untuk memberikan hadiah atau kado istimewa berupa Wuling Air EV, mobil listrik untuk penggunaan keseharian. Benar. Ada promonya, ada yang lebih bagus ya? Betul Om Faiz, jadi ada informasi program promo yang lebih menarik hari ini. Oke, kita simak semua, kita bahas semua, simak sampai habis. Iya. Oke, kita bahas satu persatu, mulai dari Wuling Almas. Ya. RS. RS Pro. RS Pro. Ya. Yang ADAS-nya komplit banget ya. Betul. Jadi Wuling Almas RS Pro ini udah dilengkapi fitur ADAS dengan beberapa fungsi dan sistemnya, Pak Is. Juga ada WIN, IOV, udah lengkap semua di tipe ini. Komplit banget fiturnya. Komplit. Ya. Ada Wuling Indonesia Voice Command, ada Internet of Vehicle, mobilnya connect ke gadget, ada ADAS yang komplit banget, bisa ngikutin marka dan lain-lain. Ya, karena ada sensor kamera dan radar ya. Ya, jadi Almas RS Pro ini selain dilengkapi dengan kamera, juga dilengkapi dengan radar di bagian bawahnya, Pak Is. Itu untuk membuat semakin akurat penggunaan ADAS-nya itu, Pak Is. Nah, mobil ini 1500cc turbo, sunroof panoramik, joknya kulit, elektrik, suspensi belakang independen, betul. Udah keren banget, dan ini infonya lagi cuci gudang ya? Betul Om Faiz, jadi kami masih ada tersedia Wuling Almas RS Pro yang model seperti ini, unit NIK 2023 nih Om. NIK 2023, nah cuci gudang ini di harga berapa? Harga net untuk Wuling Almas RS Pro NIK 2023 ini adalah 359 jutaan Om, nggak nyampe 360 juta. Anda udah bisa dapat SUV seperti ini. Serius? Iya Om Faiz. Ini teman-teman kayak beli SUV setengah harga ya. Iya. Karena kompetitornya 700-an, ini 359 juta. Ya. Bahkan lebih murah dari compact SUV yang fiturnya seadanya. Betul, Pak Is. Oke, langsung kontak Dennis saja kalau mau ini, Almas RS Pro NIK 2023. Hubungi Dennis di 0857-154-6400 atau datang langsung ke dealer Wuling Maju Motor Ciputat di Jalan RM Matarinata nomor 12 Ciputat, Tangerang Selatan. Bungkus. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mobil listrik Wuling. Ya, Om Faiz. Udah banyak beredar di jalanan Indonesia betul, ya. Betul. Air EV. Ya. Air EV sukses berat. Betul. Terus ada Bingo EV dan ada Cloud EV. Ya, Wuling Motors Indonesia saat ini, Om, berani mengklaim bahwa lebih dari 50% mobil listrik yang beredar di Indonesia saat ini didominasi oleh mobil listrik produk Wuling. Oke. Artinya di situ ada Wuling Air EV, Bingo EV, dan ada juga Cloud EV, keluaran terbaru dari Wuling Motors Indonesia untuk di seri mobil listriknya. Oke. Dan ini adalah Bingo EV. Bingo EV ya, Faiz. Sebelum kita bahas ini, Cloud EV juga ready ya? Iya, ada juga, Faiz. Kita ready. Cloud EV ready. Itu promonya gimana? Wuling Cloud EV itu saat ini ada potongan subsidi PPN mobil listrik. Jadi Cloud EV udah memenuhi lebih dari 40% TKDN atau tingkat kandungan komponen dalam negeri, sehingga unit tersebut dapat subsidi PPN, Tuan Faiz. Oke. Okay. Subsidi PPN-nya besarannya sekitar 39 jutaan, dan itu untuk mengurangi harga on the road.
Oke, dari harga 400 sekian. Iya. Jadi dari harga on the road-nya, misalkan harga on the road Jakarta 438 juta, 438 juta. Lalu dikurangi potongan subsidi PPN-nya sebesar 39.200. Oke. Maka harga net untuk Wuling Cloud EV menjadi hanya sebesar 398 juta 800 ribu rupiah, Tom. Nah, Wuling Cloud EV 398.800. Iya. Dan unit ready. Unitnya ready. Iya. Dapat charging device? Ya, jadi untuk pembelian Wuling Cloud EV, ada beberapa program menarik di bulan ini, Pak Is. Pertama adalah lifetime warranty. Garansi seumur hidup? Garansi seumur hidup, dan ini meng-cover untuk 3 komponen utama mobil listrik. Jadi tidak hanya baterainya saja, tapi juga ada drive motor atau motor penggeraknya. Motor. Dan kemudian motor control unitnya atau MCU-nya. Control unit sama baterai ya? Dan baterainya. Garansi seumur hidup. Dan Wuling Cloud EV, sebagai informasi, dia mempunyai power motor listrik sebesar 100 kW. 100 kilowatt. Dan kita pernah merasakan bahwa sensasi torsi dan akselerasinya sangat mantap, Pak Faiz. Jadi dan karena mobil listrik ini punya single gear reduction, artinya nggak ada pergantian gigi. Begitu Anda injak habis gasnya, maka mobil akan langsung melaju melesat kencang, Tom. Enak banget. 100 kilowatt itu kalau dikonversi ke HP setara 138 ya. Yep. Jadi kayak mobil 1800 cc. Iya. Setara dengan mobil bensin dengan mesin 1800 cc, tapi ini adalah mobil listrik. Mobil listrik. Yang artinya efisiensinya jauh lebih tinggi ketimbangkan mobil bensin di kelasnya gitu. Jarak tempuh berapa? Wuling Cloud EV memiliki jarak tempuh hingga 400 km om, dalam kondisi 400, baterai full 100%. 400 km. 460. Hah? 460. 460. Iya. 460 km ya, buat teman-teman yang pakai Cloud EV mau jalan-jalan ke Bandung dari Jakarta. PP nggak usah khawatir ya. Aman banget, Om Faiz. Aman banget. Ya. Dan itu, pengecasan, ini kan baterainya kan berapa kWh tuh? Sekitar 40-an, 60 kWh. 60 kWh. 60 kWh, biaya ngecasnya berarti sekitar 90 ribuan. Ya, sekitar 90 ribuan untuk pengecasan dari 0 sampai 100% Om ya. Jadi 90 ribu rupiah gitu ya, atau setara... Ya, 7 liter Pertamax itu bisa 460 kilo. Iya. Luar biasa banget ya. Jadi efisiensinya sama kayak motor 110 cc. Betul, Pak Is. Kapasitas penumpang 4-5 orang dengan kenyamanan yang luar biasa Wuling Cloud EV ini, tapi biaya yang dikeluarkan hanya setara mobil setara motor. Setara motor gitu ya. Oke. Jadi teman-teman yang mau lihat Cloud EV boleh main ke sini, mau test drive juga boleh ya. Iya. Jadi kita menyediakan unit test drive Wuling Cloud EV, guys. Silakan datang langsung ke dealer Wuling Baju Motor Ciputat di Jalan RM Marta Dinata nomor 12 Ciputat Tangerang Selatan, guys. Cari dan hubungin Dennis di sini. Kontak Dennis janjian ya, biar unitnya disiapkan. Iya. Karena lagi rebutan nih Cloud EV. Iya. Dan teman-teman harus lihat interiornya karena interiornya mewah banget. Oke, lanjut sekarang yang ini, ya, Bingo EV. Iya. B ya, tengah-tengah berarti ini. Iya, betul. Bingo EV ini gimana? Ready nggak? Ready. Bingo EV hampir ready untuk semua warna, untuk semua pilihan warna, Pak Is. Bingo EV tersedia dalam saat ini tersedia dalam dua varian tipe. Oke. Pertama Bingo EV Premium Range. Nah, seperti yang kita lihat ini adalah Wuling Bingo EV Premium Range. Premium Range. Dengan jarak tempuh tertinggi yaitu 410 km. 410 km. Oke. Bingo EV memiliki power motor listrik sebesar 50 kW. 50 artinya kilo. Kalau kita konversikan ke mesin bensin mungkin setara dengan mesin 1200 sampai 1300 cc ya. Nah, dengan power motor listrik seperti itu, torsi dan akselerasinya sudah sangat mumpuni apalagi untuk penggunaan dalam kota, Pak Is. Ditambah lagi desain eksterior dan interior yang kece banget. Jadi ikonik banget. Anda akan langsung menjadi pusat perhatian kalau Anda bawa Wuling Bingo EV. Udah mulai sering lihat di jalan. Dan warna-warnanya itu eye-catching semua ya. Iya, Pak Is. Ini kan biru. Iya, Galaxy Blue nama warnanya. Galaxy Blue. Terus ada juga yang Nuti ya, dan satu lagi Moose Green. Moose Green. Iya. Nah, Bingo EV ready, kontak Dennis aja. Ya. Dan yang premium range tadi itu harganya berapa? Wuling Bingo EV Premium Range harga on the road Jakartanya 408 juta rupiah, Pak Is. 408. Ya. Potongan subsidi untuk tipe ini yang Premium Range itu sebesar 36 juta. 36 juta. Jadi 372 ya. Dari harga 372 juta itu kemudian ada juga diskon. Diskonnya sebesar 15 juta untuk Wuling Bingo EV Premium Range ini. Jadi harga netnya 357 juta aja tuh, Om. 357 juta ya. Udah dapat yang premium range dengan jarak tempuh 410 km tipe tertinggi.
410 km. Yeah. Nah, yang lebih terjangkau dari yang premium range ada ya? Ada, Om Faiz. Speknya sama, beda sama baterainya persis. Aja? Sama persis. Yang membedakan hanya kapasitas baterai. Oke. Okay. Kapasitas baterai artinya mempengaruhi range-nya atau jarak tempuhnya, yaitu Bingo EV Long Range dengan jarak tempuh 333 km, Om. Nah, itu lebih murah tuh? Iya, jadi dari harga OTR-nya aja lebih murah sekitar 50 jutaan. Oke. Okay. Wuling Bingo EV Long Range dengan jarak tempuh 333 km, harga on the road Jakarta-nya 358 juta, tuh, Om. 358, potong subsidi potongan juga. Potongan subsidinya sebesar 32 juta untuk Wuling Bingo EV Long Range. Oke. Jadi 326 juta. Jadi 326 juta nih? Dari situ masih ada lagi, Om. Diskon sebesar 2 juta rupiah untuk Anda yang melakukan pembelian Wuling Bingo EV yang tipe long range. Jadi harga netnya 324 juta. Oh, sekarang ada diskonnya? Iya. Baru kali ini ya? Iya, Om Faiz. Jadi gini, Bingo EV long range sekarang netnya 357. Iya, 358. Yang premium range netnya 357. Oh, 357 ya. Kalau yang ini, yang long range. Yang long range. Yang 333 kilo. Netnya sekarang 324 juta. Ya, 24 juta. Ya. Nah, buat teman-teman yang minat, boleh kontak Dennis ya. Ya. Tanya-tanya mengenai mobil listrik, gimana persiapannya dan sebagainya, macamnya, benefitnya apa aja, nanti akan dijelaskan semua sama Dennis. Ya. Dan sebagai informasi untuk Anda juga, bahwa di bulan Juni ini masih berlaku beberapa program yang disediakan oleh ATPM Wuling Indonesia. Gitu. Oke. Ada pertama, selain lifetime warranty itu, garansi seumur hidup, termasuk ini garansi seumur hidup juga meng-cover Wuling Bingo EV semua tipe. Dan ada juga namanya program extensive free maintenance nih, Om. Extensive free maintenance, gratis ini perawatan. Iya, jadi Anda yang memiliki Wuling Bingo EV udah nggak perlu lagi mikirin biaya perawatan. Karena Wuling Motors Indonesia memberikan program free atau gratis biaya jasa perawatan berkala dan spare part sesuai pada urut-urutan buku servis selama, jauh banget nih, Om, 15,5 tahun. 15 setengah tahun atau 155 ribu kilometer untuk Wuling Bingo EV, Om, itu free. Oke, oke. Jadi kalau beliin buat anak kuliah, sampai kuliahnya lulus, sampai nikah lagi, sampai nikah, sampai punya anak, punya anak lagi, itu masih free untuk masih biaya, gratis tuh perawatannya, pokok perawatannya. Betul. Bahkan garansinya masih berlaku seumur hidup. Betul, Om Faiz. Jadi diturunkan lagi nanti ke cucu, misalnya, itu masih berlaku. Oke, luar biasa ya. Jadi teman-teman kalau cari mobil listrik, cari yang garansinya bagus, perawatannya juga murah. Iya. Kontak Dennis aja kalau mau Wuling nih. Wuling Bingo EV, garansinya seumur hidup, perawatannya gratis sampai 15 setengah tahun. Betul, Om Faiz. Dan satu lagi, Om Faiz, yang perlu kami sampaikan ke Anda, penonton setia channel itu Prolevo, bahwa jika Anda melakukan pembelian cash untuk Wuling Bingo EV tipe premium range, itu ada program free insurance, Om Faiz. Free asuransi. Gratis asuransi all risk selama 1 tahun untuk Anda yang melakukan pembelian cash Wuling Bingo EV tipe premium range. Khusus all tipe risk, premium range. All risk asuransi. All risk. Jadi yang beli cash, gratis asuransi all risk selama 1 tahun. Iya. Nggak usah bayar lagi. Nggak usah bayar lagi. Oke, mantep. Itu berlaku bulan ini ya? Berlaku di bulan Juni ini, Om Faiz. Ya. Berlaku di bulan Juni ini. Buat teman-teman yang minat, langsung kontak Dennis aja. Dennis, nomornya ada di sini ya? Iya. Atau kalau mau WA, link WA Dennis ada di kolom deskripsi. Oke, lanjut. Dan ini adalah Wuling Air EV. Air EV ini, Om. Mobil listrik paling sukses di Indonesia. Ya, betul banget. Jadi yang tadi saya katakan bahwa Wuling Air EV bisa dibilang udah memenuhi lebih dari 50% pangsa pasar mobil listrik Indonesia, Om Faiz. Nah. Sejak pertama kali dikeluarkan pada bulan Agustus tahun 2022, Wuling Air EV sangat menjadi pusat perhatian. Benar, benar. Bentuknya benar. Yang sangat menarik dan compact gitu ya. Buat Anda sangat mudah untuk sat-sat di jalanan ibu kota. Buat Anda sangat mudah untuk mobilitas macet dan padat di jalanan ibu kota, Om Faiz. Nah. Dan pastinya efisiensinya tinggi banget, Om. Memang menarik banget ya kalau kita bicara Air EV ini. Ya. Mobilnya kecil, bisa dipakai oleh perempuan, anak muda yang baru bisa bawa mobil. Ya. Efisiensinya luar biasa. Listriknya kalau misalkan yang long range gitu ya, itu kan butuh biaya pengecasan berapa tuh? Ya. Air EV long range itu punya kapasitas baterai 26,7 kWh. 26,7 kWh, berarti kalau sekitar 40 ribuan ya. Kalau kita kalikan dengan harga tarif dasar listrik per kWh sebesar Rp1.700 per kWh-nya, maka 26,7 dikalikan Rp1.700 itu sekitar 45 ribuan.
Rp45.000 untuk pengisian dari 0 sampai 100% tuh, Om. Dan itu bisa dipakai sampai 300 km. Betul. Jadi untuk jarak tempuh 300 km Anda hanya memerlukan biaya pengisian baterai sebesar Rp45.000 itu, Om. Benar. Jadi uang setara 4 liter Pertamax bisa buat bawa 300 km dengan kapasitas penumpang 4 sampai 5 orang. Nah, dan Anda nggak perlu kehujanan dan kepanasan kalau bawa mobil listrik. Jadi biaya energinya itu lebih irit dari motor. Betul, Pak Is. Pajaknya, sampai saat motor. Ini masih ada pembebasan PKB atau pajak kendaraan bermotor untuk mobil listrik Wuling itu free, Om Pak Is. Free. Jadi PKB-nya nol, maka yang Anda bayarkan setiap tahunnya hanya SWDK LLJ itu, Om. Oke. Atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan jalan. Besarannya sekitar 150 ribuan. Oke. Dan biaya admin untuk STNK. Maka total pajak tahunan yang Anda keluarkan, biayanya hanya sekitar 250 sampai 300 ribuan untuk mobil listrik itu, Om. Sama kayak motor ya? Iya. Sama kayak motor. Udah gitu, bebas ganjil genap. Dan nggak ada progresif. Nggak ada pajak progresif. Untuk Anda yang udah memiliki mobil lebih dari satu, Jakarta terutama, penghitungan pajak progresif berdasarkan kartu keluarga, maka kalau Anda belinya mobil listrik Wuling REV, Anda udah nggak kena pajak progresif lagi. Nggak perlu ganti oli mesin, filter udara, busi, dan lain-lain. Nggak ada. Ya. Jadi maintenance-nya itu lebih hemat ya? Ya, Pak Is. Bahkan di sini ada gratis juga ya? Ada. Jadi untuk pembelian di bulan Juni ini, ada namanya program Extensive Free Maintenance. Program ini berupa gratis biaya jasa perawatan berkala dan spare part selama 8 tahun atau 150 ribu kilometer untuk semua tipe Wuling REV, Om. Semua tipe Wuling REV itu perawatannya gratis sampai 8 tahun. Baik tipe long range, standard range maupun REV light. Baterai digaransi. Baterai garansi seumur hidup untuk semua tipe juga. Motor listrik, controller juga digaransi seumur hidup. Om. Aman semuanya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Tipe yang paling tinggi itu long range. Betul, Wuling REV long range. Itu barangnya ready? Wuling REV long range saat ini inden berdasarkan pesanan dan pembayaran dari konsumen. Okay. Tapi itu pun bukan inden yang lama, Om Pak Is. Okay, hanya sekitar 2-3 mingguan Anda sudah bisa dapat unit Wuling REV long range itu. Pesan ya teman-teman, karena pemesanannya membludak, jadi stok di sini kosong, tapi di pabrik ada. Ya, ada, Om Pais. Jadi pesen ya. Pesen itu artinya bukan inden sebulan dua bulan, tapi 1-2 minggu ya. Ya, Om Pais. Oke, long range itu ada. Itu harganya berapa sekarang? Wuling REV long range harga on the road Jakarta adalah Rp302.500.000. Rp302.500.000. Potongan subsidi. Subsidinya sebesar Rp26.600.000. Oke, potong dan lagi diskon. Diskonnya sampai Rp15.000.000 untuk Wuling REV long range. 26.600 ya. Tambah 15 ya. 41.600 jadi betul, total Pais. Potongannya ya. Berarti tinggal berapa tuh? 260.900.000. Oke, mantap ya. Ya. Itu udah dapat yang long range dengan garansi seumur hidup dan extensive free maintenance sampai 8 tahun. Ya, dan untuk Anda yang melakukan pembelian cash juga ada program free insurance, Om, atau gratis asuransi all risk selama 1 tahun untuk Wuling REV. Semua tipe. Kontak Dennis ya kalau mau yang long range. Nah, kalau yang ini adalah yang standard range. Di bawah tipe long range ada tipe standard range. Jadi di Wuling REV standard range ini ada beberapa perbedaan, Om. Okay. Seperti misalnya pada lampu-lampunya. Okay. Headlamp pada Wuling REV standard range nggak menggunakan LED, tapi ini menggunakan halogen. Ya, kemudian lampu di strip di grill ini adalah list chrome. Sementara untuk Wuling REV long range itu adalah lampu LED, Om. Oke, yang long range itu lebih cakep lagi. Tapi two-ton ya, standar. Tetap two-ton, standar range ini two-ton color. Nah, fitur-fiturnya juga beda ya. Ya. Parking brake-nya kalau ini masih pakai ini pakai manual. Kemudian kalau yang long range udah elektrik. Ya. Juga di sini belum ada head unit, tapi dia tampilan display MID dan head unit juga kamera mundur terintegrasi di MID-nya ini di depan steer, Om Pais. Ini ada kamera mundurnya. Ada ya? Kamera mundur. Ini yang sering jadi kekeliruan konsumen bahwa dikiranya REV standar range tidak ada kamera mundur, tapi ada padahal di REV standar range ini, guys. Ini head unit yang di tengah itu nggak ada, teman-teman. Tapi kamera mundur ada karena display di sini itu full color juga ya. Betul, guys. Itu jadi kamera mundurnya tampil di situ. Ya. Oke. Ini yang bedain standar range dengan light. Ya. Nanti kita bahas lagi yang light. Oke. Yang light nggak ada. Oke, yang standar range ini kan berarti 200 km ya? Ya. Harganya berapa?
Harga on the road Jakarta untuk Wuling RV standar range adalah 246 juta nih Om. 246. Oke, okay. Potong subsidi. Potongan subsidi untuk Wuling RV standar range sebesar 21.500. 21.500. Ya. Jadi 224.500. Ya, dan okay. Diskonnya sampai 15 juta untuk Wuling RV standar range. Diskon 15 juta. Ya. Jadi 209.500. Iya, baik. Oke. Okay. Ada tambahan lagi nggak? Ada program-program spesial di bulan Juni ini, Om Faiz. Okay. Khusus untuk Wuling RIV standar range, Anda bisa mendapatkan tambahan potongan diskon. Oke. Okay. Untuk unit kami yang ready, unit Wuling ini. Jadi saat ini kami ready Wuling RIV standar range warna putih, hijau, dan pink nih, Om. Putih, untuk Anda hijau, dan pink. Unit tersebut ada tambahan diskon lagi. Silakan hubungin Dennis bahwa untuk pembelian Wuling RIV standar range, sampaikan ke Dennis bahwa Anda lihat dari channel YouTube Prolevo ya, Om ya. Oke. Okay. Nanti ada diskon spesial lagi untuk Anda. Jadi khusus standar range aja nih, khusus standar range diskonnya 15 itu masih plus-plus. Iya. Oke, okay. Plusnya berapa? Kontak Dennis aja ya. Dan itu hanya untuk yang standar range dan yang ready aja berarti. Iya, Om Faiz. Putih, pink, hijau. Hijau. Ya. Nah, tuh kalau mau yang lebih murah lagi, standar range, putih, pink, dan hijau. Kontak Dennis sekarang ya. Oke, okay. Di bawahnya lagi ada RIV Light. Nah, yang jadi prima dona baru. Betul banget, guys. Jadi bisa dibilang di 2-3 bulan terakhir ada peningkatan atau penjualan Wuling RIV Light yang sangat signifikan, Pak. Oke. Okay. Mungkin menjelang musim pergantian atau tahun ajaran baru, banyak orang tua misalnya yang membelikan kendaraan untuk penggunaan anaknya. Jadi, misalnya untuk kuliah. Iya, benar. Karena efisiensinya sangat tinggi. Orang tua nggak perlu lagi ngasih uang bensin untuk kendaraan anaknya. Nah. Jadi efisiensinya tinggi, terus juga anaknya nggak bisa macam-macam tuh. Iya. Ketahuan ya, mana aja. Jadi Wuling RIV standar RIV Light ini menjadi mobil listrik Wuling dengan harga yang paling ekonomis dan sangat terjangkau. Paling affordable, ya? Paling sangat affordable. Oke. Okay. Harga on the road-nya aja udah 209 juta, Om Faiz. 209. Ya. Potong subsidi. Potongan subsidinya sebesar 19.100. Oke, jadi 189.900. Ya, dan potongan diskonnya hingga 12 juta. Potong lagi 12 juta. Potongan diskon hingga 12 juta. Jadi netnya 177.900 itu. 170 jutaan Anda sudah bisa dapat mobil listrik Wuling RIV dengan berbagai program promo lainnya juga untuk RIV Light ini, Om Faiz. Okay. Ada juga extensive free maintenance, lifetime warranty, garansi seumur hidup dapat. Dapat juga dan free insurance, Om Faiz. Dengan harga segitu? Dengan harga segitu udah di-cover semuanya. Dengan harga 177 jutaan, teman-teman dapat mobil yang jauh lebih efisien, bahkan lebih irit dari motor. Ya. Perawatannya gratis. Gratis sampai garansi seumur hidup. Betul, Pak Is. Nggak heran ya kalau laku keras ya. Iya. Wajar banget, karena ini betul. Worth it banget. Harganya udah di bawah LCGC yang Matic ya. Oke, menarik dan banget. Efisiensinya sangat tinggi, karena untuk pengisian baterai dari 0 sampai 100%, Anda hanya memerlukan biaya listrik sebesar 30 ribuan, 29 ribu sekian gitu. Oke. Okay. Katakanlah 30 ribu untuk jarak tempuh hingga 200 km. Uang 30 ribu buat 200 km. Iya. Mantap ya, luar biasa. Makanya memang RIV Light ini mulai booming. Booming di banget. Di tahun 2024 ini. Betul, Om Pais. Udah beberapa bulan ya? Iya, dari beberapa bulan terakhir, Om Pais ya. Berarti sekarang barangnya gimana? Pesan? Untuk Wuling RIV Light ada beberapa unit kami yang ready. Okay. Bisa Anda lakukan pemesanan sekarang, tapi ya pastinya harus buru-buru juga. Harus buru-buru. Karena udah banyak juga pemesanan yang udah masuk ke Dennis di bulan ini, Om Faiz. Okay. Maka kita cepat-cepatan siapa yang bayar dapat unit itu untuk kita bisa kirim segera, Om Faiz. Oke, banyak juga yang udah pesan. Ini dari penonton Prolevo juga ya? Iya, pastinya. Oke. Buat teman-teman yang belum kebagian, langsung kontak Dennis ya. Iya. RIV Light cuma 177 juta sekian. Ya. Dan itu garansi seumur hidup, maintenance-nya gratis. Ya. Nanti cara-cara pemasangan listriknya, tambah dayanya, dan segala macam, teman-teman boleh konsultasi sama Dennis. Ya. Karena Dennis ini memang sales Wuling yang dedicated EV. Yang ada training khusus, betul. Ada assessment khusus. Ya, jadi nanti akan dijelaskan secara detail ya. Silakan hubungi Dennis di 0857-154-60-400 atau datang langsung ke dealer Wuling Baju Motor Ciputat, Om. Cari dan temuin Dennis di sini. Okay. Saya akan menjelaskan secara rinci dan detail pro apa sih yang harus disiapkan misalnya untuk pemasangan listriknya atau tambah dayanya
berapa kebutuhan daya listrik yang dibutuhkan untuk pengecasannya. Nah, akan berbeda misalnya jika Anda belinya REV standard range atau REV light atau REV long range atau unit EV wuling lainnya. Saya akan menjelaskan semuanya secara detail dan rinci, Om Pris. Betul. Jadi begitu dapat mobilnya, teman-teman udah paham nih apa yang harus dilakukan. Jangan sampai nanti terjadi kendala di kemudian hari karena nggak dijelasin sama salesnya. Ya. Tapi kalau teman-teman kontak Dennis pasti dijelasin semuanya ya. Ya. Sampai detail. Ada apa-apa tinggal kontak Dennis saja ya. Oke, Wuling REV Light. Silakan dibungkus ya. Promonya mantap banget. Ada lagi yang disampaikan Dennis? Sementara cukup, Om Faiz. Kita akan lanjut lagi ke promo-promo yang saya akan sampaikan berikutnya lagi. Okay. Untuk saat ini, sementara cukup untuk Anda penonton setia channel YouTube ProLevel. Terima kasih yang selalu setia datang dan berkunjung ke Wuling Baju Motor Ciputat, Om Faiz. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, langsung kontak Dennis aja. Link WA-nya Dennis ada di kolom deskripsi. Thank you banget, Dennis. Sama-sama, Om Faiz. Terima kasih ProLevel Channel. Terima kasih Anda penonton setia channel YouTube ProLevel. Ya, semoga makin sukses buat Amin. Dennis. Sukses juga buat teman-teman semua. Amin. Makasih banyak sudah nonton. Semoga konten ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.